Halo Sobat RC, ketemu lagi di channel saya One RC. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit review figur atau driver untuk RC Sobat sekalian, biar makin scale atau menyerupai seperti aslinya sobat. Oke, langsung saja kita buka paketannya. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya ataupun supportnya buat sobat-sobat sekalian di channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Jujur, saya baru pertama kali ini bikin video unboxing busku. Jadi kalau ada kekurangan harap dimaklumin aja. Oh ya bosku, figur ini tingginya sekitar 17 cm. Dan mempunyai banyak artikulasi, bosku. Nanti kita lihat aja artikulasinya apa aja, bosku. Lumayan bagus juga figurnya. Murah, tapi nggak kelihatan murahan gitu ya, bosku. Ya, mudah-mudahan figur ini memang benar full artikulasi, bosku. Artinya pergerakannya itu full, bosku. Kita buka aja. Tuh, mana ini? Ribet kali ini, bosku nih. Soalnya baru pertama nih bikin video unboxing kayak gini nih bosku nih. Kita cepetin aja bosku. Ini penampakannya bosku. Lumayan lengkap juga dengan harga yang ya murah lah, relatif murah bosku. Lumayan lengkap tuh aksesorisnya, dapat pistol, dapat AKM tuh. AKM tuh yang suka main game PUBG tuh pasti suka nih lihat punya figur ini nih kayaknya nih. Sekarang kita lihat detailnya. Nah, lumayan detail. Nah, apalagi ini nih. Ini terbuat dari karet nih, karet kulit kayaknya nih. Badannya juga empuk nih. Campuran ya bosku ya, karet sama kulit kayak gitu. Ah, detail sepatunya dapet nih bosku nih. Pas nih, cocok nih buat drivernya RC Sobat
sekalian ini. Ada kayak epic-epic yang kena lumpur tuh habis di medan off-road nih kayaknya nih bosku nih. Ini maksud gua nih bosku nih, artikulasi palanya nih. Nah, bisa minggok kiri, minggok kanan. Nah, coba kita lihat tangannya. Nah, satu kali pergerakan, dua, dapat dua pergerakan bosku. Nah, yang di bagian situ dapat satu lagi bosku. Jadi kan dia full artikulasi itu bosku. Sama ya, yang di sebelah kirinya sama kayak gitu juga bosku. Wah, oh ternyata bisa ke melebar ke kayak gitu juga bosku. Jadi ada 5 ya, 5 pergerakan. Sama itu. Nah, coba kita lihat di kakinya. Nah, sampai tekukannya sampai gimana bosku? Bisa nekuk banget enggak atau kelihatan ini bisa ini bosku? Nah, contohnya satu-satu aja ya bosku ya. Kelamaan nih videonya nih, nggak pernah bikin video agak lama kayak gini nih bosku nih. Kakinya juga bisa digoyang-goyang kayak gitu. Nah, jadi kita enaknya itu bosku, jadi enak kita buat foto-foto di samping RC kesayangan kita ya bosku, sambil berpose kayak gimana kayak gitu kan. Oh, kakinya juga bisa kayak gini bosku, melebar kayak gitu. Nah, juga bisa melebar kayak gitu bosku. Badannya juga, nah, artikulasinya fix sudah ini, full artikulasi bosku. Sangat rekomen banget ya, di RC masih cocok, di WPLC34, MN, nah, masih cocok bosku. Nanti link pembeliannya saya lampirkan bosku, saya taruh nanti. Sip, mantap ini bosku. Nah, kalau ini bisa juga ini bosku dipasang nih, tapi aku ya nggak tega aja adegannya sama adegannya itu bosku. Nah, nanti simak aja video sinematiknya bosku. Dipantengin aja, jangan lupa subscribe di channel ini biar semangat lagi saya bikin video-video selanjutnya atau video unboxing. Terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.